Polres Karanganyar, Jawa Tengah punya cara unik untuk memperingatkan pemudik yang akan masuk tol agar berhati-hati. Ya, mereka ini memberikan informasi dengan cara yang menghibur. Nah, kita lihat bagaimana dilihat tayangan berikut ini. Sambil diiringi musik, dua orang polisi berjoget menghibur para pemudik yang masuk tol. Sementara yang lainnya membawa balon dan makanan ringan untuk dibagikan kepada penumpang anak-anak. Di tengah aksinya, mereka juga membawa poster imbauan agar pengemudi berhati-hati di jalan. Kita laksanakan kegiatan ya untuk menghibur para khususnya pemudik, untuk anak-anak biar tidak jemu di jalanan, sehingga kami berupaya untuk menghadirkan baik itu kita dengan hiburan, kita usahakan dengan memberikan suatu barang yang enggak berharga, balon dan snack-snack ringan khususnya untuk anak-anak saudara kita yang melaksanakan mudik. Pengemudi juga disarankan untuk beristirahat di rest area yang disediakan jika mereka merasa lelah dan juga capek. Polisi berharap aksi simpatik ini bisa mengurai angka kecelakaan di jalan tol.